Susraie. Kita boleh melaksanakan sebuah peristiwa iman
dengan melaksanakan peranan saja dari rukun SCP menuju ke rukun paus. Buat Allah yang terkasih, tak terasa sudah 14 rukun yang kita lalui dan kita masih tinggal 5 rukun lagi. Iya, masih 5 rukun lagi, yaitu rukun Franciscus Averius, rukun Aloysius Gonzaga, rukun Santa Maria, rukun Yohanes Don Bosco, dan rukun Santa Teresa. Tak terasa kita sudah hampir mencapai puncak dari perayaan Kristus Raja di bulan November nanti. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh rukun dari 14 rukun yang telah menerima arca Kristus Raja untuk disembah dan dipuji di rukunnya masing-masing. Tentu di kunjungan Kristus Raja tersebut banyak peristiwa iman yang terjadi, baik di rukun, di paroki, maupun di pribadi-pribadi kita sendiri. Dan hal itu sudah menjadi sebuah tradisi yang mengisyaratkan bahwa iman kita semakin kuat dan semakin bertambah, sehingga apa yang kita minta dari Tuhan Sang Kristus Raja itu dikabulkan atau dipenuhi. Untuk itu kita telah sampai di rukun Santo Paulus. Saya mau tanya dulu, rukun Santo Paulus siap menerima Kristus Raja? Siap. Kurang keras ya. Siap? Siap. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu sekali lagi kami mengucapkan lipat terima kasih kepada rukun SCP yang sudah 6 hari bersama dengan Kristus Raja memanjatkan doa serta bakti, dan kini kita berada di rukun Santo Paulus. Sebentar kita akan melakukan serah terima. Untuk itu kami DPP berharap ketika Kristus Raja berada di sini, umat rukun selalu menjaga ketenangan, memberikan sebab bakti, dan kita juga berharap semoga di sini banyak mukjizat yang terjadi. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, dan yang terakhir terima kasih kepada LC dan guru pemikul yang selalu setia untuk menjaga keamanan dan menjadi kaki Kristus Raja. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Shalom. Salve. Salve. Terima kasih dan kami kembalikan ke MC. Pada hari ini Rabu tanggal 6 bulan September tahun 2023 pukul 18.00 WIB, kami Rukun Santo Yohanes Maria Vianney menyerahkan tugas serta tanggung jawab penghormatan dan penyembahan Kristus Raja semesta alam kepada Rukun Santo Paulus. Kami umat Rukun Santo Paulus siap menerima tanggung jawab ini dengan penuh hormat, serta akan melaksanakan kegiatan penghormatan dan penyembahan dengan penuh tanggung jawab hingga batas waktu yang diberikan. Sampai mau numpang karya yang bego. Soalan mau
kita siap, berani lah. Allah Alfa dan Omega, Raja semesta alam, turunkanlah berkat-Mu bagi kami umat-Mu yang memulai dengan persiaran suci dari rukun SCB. Kini Engkau telah ditatakan, disembah dan dipuja dalam doa, novena dan permenungan kami. Maka turunkanlah mujizat-Mu dan berkat-Mu bagi kami. Teristimewa berkat-Mu bagi kami umat-Mu yang dalam kesibukan kami telah bersiara menuju tempat doa Santo Paulus. Berkatilah para pesiara, berkatilah kami anak-anak-Mu, para pasukan pemikul Kristus Raja dan semua yang telah bertugas di sore ini, Bapa dan Putra